saya kembangkan kelompok tani saya, Pak. Kita butuh seperti ini, Pak. Sudah kita kalkulasi butuhnya ini. Duit saya cuma segini. Selebihnya minta Pak Gubernur ngono. Ya. Kan rahimu kita nang jalukan. Apa nih gue? Ini produknya Bangkit Merbabu. Pak Ketua mana? Pak Ketuanya tadi mana Pak? Saya jelaskan. Oh, sudah masuk ke sana? Sudah. Oh, gitu. Sejak Maret kemarin. Apa aja? Sayuran ini. Sayur sendiri. Oh, sayur? Iya, sayur. Rutin tiap hari? Iya, sesuai dengan permintaan. Jadi ada, saya dari Akon, wakilan, jadi ada kita reguler. Oh, per berapa lama sekali biasanya ngirimnya? Seminggu sekali. Semingguan. Seminggu sekali. Oh, seminggu sekali. Yeah. Oh, iya. Wis sampean, Chef? Iya. Apa tahu Semarang, Pak? Ini dingene dienggo masak apa? Oh, ini enak. Salad enak campuran kadang-kadang kan kita pakai untuk jus juga enak. Oh, dienggo jus. Iya. Yeah. Ya. Terus ini ditandur teng pundi? Sini. Lahan-lahannya masyarakat. Kelompok tani yo. Kelompok tani. Iki apa ini produk anu beras organik. Produknya kelompok tani juga. Volcano rice. Udut udut udut. Beras gunungan kita. Dan di gunungnya. Wah, ini volcano rice ya. Karena ini gula aren. Ini gula aren. Gula aren. Yang sudah di... Arennya di mana? Ada juga di sekitar sini. Ada banyak, Pak. Oh. Arenga. Di buat gula semut sehingga bisa masuk ke dalam. Arenga sugar. Gitu. Oh. Ini gambarnya apa sih? Itu daun-daunan. Ah, itu luai. Sama daun aren. Maksudnya apa kalau luai? Maksudnya sampean luak kan? Bukan luak. Pas ya dah. Oh, ini pakan-pakannya juga bagus ya, gitu. Itu kita menggunakan dari sisa limbah-limbah dari pabrikan kayu yang tidak terpakai. Oh. Yang ini masuk ke mana ini? Ya, termasuk transmarket juga. Oh. Kalau ke akor kan sebenarnya nggak perlu dikemas ini, tau? Ya. Bukan dimasak, ya. Ini masuk ke supermarket nggak? Iya, masuk ke supermarket. Oh, iya. Ini masuk supermarket, ya. Jenisnya apa nama? Loba merah. Oh, loba. Jambon. Merah, apa, Pak? Jambon ini buat tengah-tengah ini. Bit. Oh, bit, bit, loh? Iya. Oh, iya. Oh, saya jadi seger-seger. Ini pada dipanen lebih ya, Pak? Iya. Biasanya kalau panen, jam berapa? Jam 8 pagi. Jam 8. Terus di langsung di packing. Jadi setelah dipanen di servis di segala macam langsung di packing, kemudian setelah selesai packingan langsung dikirim. Oh, iya. Yeah. Ini nandur apa, Mas? Tembakau. Ini di Pasan Batur. Kupeng. Jadi kan nandur apa? Tembakau ke sayur. Tembakau karo sayur, yeah. Ya kan? Sama Pak tembakau. Sama. Sama Pak. Sama. Kanili. Oh, kan oh, daun kanili. Ini bibitnya, Mas. Ini oh, ini bibitnya ya. Kuwi entuke paling akeh lho duwite lho. Parah, Bro. Kanili. Sama. Kanili bebas virus. Oh, gitu. Nggih. Ini produsennya, Mas. Penelitinya Pak Boy. Dari oke, Pak. Masa berarti kita seangkatan loh. Jadi ini anu Pak, apa namanya? Bukan semata-mata tahan, tetapi kita buat ketahanannya itu melalui suatu bentuk di akarnya itu kita beri mikorhiza. Sehingga ketika kondisi itu kering, tanaman-tanaman itu mungkin sudah mengalami kekeringan dan sebagainya, dia masih menghasilkan. Karena akarnya itu? Iya, kita ambil mikorhizanya dari alang-alang. Alang-alang? Iya, alang-alang itu kan kalau
kering itu begitu kena hujan sudah langsung tumbuh, maka ini juga mengikuti sifat itu. Jadi kalau musim kering dia juga agak layu sedikit, begitu ada hujan muncul lagi segar. Sudah pernah diajari mas? Belum. Kapan-kapan akan kita ajari. Ada profesor yang diajari, eman-eman ilmunya mahal ini. Sekolahnya aja berapa tahun dulu? Sempat ngajar nggak pak? Dia kan dari sosial ekonomi. Oh, sampean sosial. Iya, iya, iya. Tapi awasannya malah jalan jengkot dangan. Oke. Jadi nek 20.000 ngoten niku ampas produksine wis nutup. Nutup. Nutup ya. Ampas produksine pirata kira-kira? Biasa produksinya top, tapi tenaganya nggak kena. Tenaganya nggak kehitung, Pak. Nah, sekarang kan mesti dihitung. Mulai kan tekonnya nek rong puluh kue, jenengan nandur kue. Tadi ini piro. 11.000 sudah masuk. Hah? 11.000. BP-nya 11 sampai 12 lagi. BP. Karena rong puluh itu payu. Untung, menuntung. Payu. Ya untungnya juga oke. Apa mas sampai repot? Pak Profil lo sendiri payu. Iya lo ayo, beliau. Oh, iya. Oh, full. Sudah 100%. Ini Pak Kadis. Jadi yang full-full gini, kan nggak dapat bantuan pupuk. Iya. Iya, kita bantu yang lain. Sopo siro sing gelem tandur nganggo pupuk organik tak iwangi lah ngono insentif kuwi. Rasa keblok sih belum tentu. Cocok Pak, cocok. Sampun Bapak. Napa? Alat pembuat pupuk organiknya sudah kita. Yeah. Kira-kira nek jenengan butuh apa nek? Rumah plastik itu Pak ya dibutuhkan. Karena di cuaca ekstrim itu plastik. Plastiknya itu UV-nya. Harganya pirang ini? Komplit Pak. Tergantung tipe dan bahannya. Ya lu wis kowe ora profesional. Ini aku dadi sampean langsung nang kene muter. Pak, kalau butuhe sementen ngono. Tapi ora bertani lemah ora duwe. Rp1.000 satu roll. Satu roll sepiro? Ukuran 32 kali 7 meter. 32? Iya. 32. Ini satu roll. Enggak cukup apa? Enggak pirang roll. Dua roll ming piro? 8 juta. Tapi konstruksinya apa aja tuh? 8 juta murah no. Plastiknya saja Pak lah ini. Apa miangnya? Ya orang ya gotong royong. Jadi kalau pas cuaca ekstrim kita juga mengalami kesulitan untuk suplai yang ke mitranya itu Pak. Ini nanti jenengan kan bisa umpama apa dimintakan Pak nanti bantuan. Jadi judulnya pembinaan petani nanti lewat pemberdayaan. Itu pasti bisa bantu Pak. Oh, jadi jenengan rencana, oke, dihitung tenanan. Ini Pak, kelompok tani ini keluar ini butuhnya sementen. Ini kan jenengan bantu, bonsok, apa? Kira-kira sudah juta tadi, sudah juta, sekiranya sudah juta. Mono, hitung-hitungannya orang yang anu cetok. Hitung-hitung, gitu tergantung Pak. Kayak plastiknya, lah anu nih Pak, pringe, kayak pringe, lah pakune Pak. Mulai Pak. Profesional langsung dihitung. Ya, ini Pak. Saya kembangkan kelompok tani saya Pak. Kita butuh seperti ini Pak, sudah kita kalkulasi butuhnya ini. Duit saya cuma segini, selebihnya minta Pak Gubernur ngono. Kan rahimu ini kata dan jaluan. Oke Pak? Kok pas Pak? Alah, jangan lebih Pak. Diprok ya? Disiapkan Mas, disiap. Kalau perlu memang mungkin ya, sedikit umpama produktivitas bisa tinggi terus kemudian teknologinya produk canggih ya sehingga tadi hasilnya bisa sangat ya yang bertani itu efisien tenanan ya tani efisien pupuk efisien waktunya efisien tenaganya efisien kira-kira apa ojo dengan cara itu produktivitasnya tinggi bisa tinggi sonto muliane modern kebetulan sini mau makasan modern. Sudah sertifikasi internasional juga organik sudah ya makanya tinggal direplikasi toh tinggal butuh apa-apa gitu di patok maka tadi
off-takernya kayak hotel tadi ya. Yeah. Di hotel sudah diomongkan di sana bahwa sayur ini adalah organik, okay, ditulis. Dan nanti tahal boleh. Nah, itu untuk tamu nih. Jadi kalau ke Akor Group, kamu makan dijamin organik semua. Oh, no. Yang uwanen tadi putih. Ini suara apa lagi? Dan jenengan ta mriku napa? Hah? Iki malah dodok kudane lho. Hah? Wis santai kok nggih santai. Tapi kalau yang di lapangan sudah hancur Pak, karena sudah kemarin. Kalau kena langsung hancur ya? Iya. Jadi yang masih aman yang di bawah rumah. Anu mas, kawan-kawan penyu loh, mulai diajari ya. Kalau kemarin rata-rata kan orang itu bicaranya di hulu terus, produksi, budidaya, ngono. Saya ingin diajari bisnisnya. Jadi nandures pintar, melindungi nih. Oh, berarti perlu greenhouse. Saya ingin iso-raiso kualitas yang bagus, greenhouse. Maka sekarang kita bicara seperti ini harus greenhouse. Greenhouse harus, mampu gitu ya. Terus kemudian cara menjualnya tadi tuh, ketemu dengan mereka, cara bisnisnya. Atau kalau belum ada off-takernya kita cari. Kalau off-takernya juga nggak cukup, kalau kita jualan langsung gimana? Online juga sih. Oh, online, jadi nanti timnya ditambah. Sopo kelompok tani yang bagian nandur. Sopo kelompok tani yang bagian ngolah ini ya. Alhamdulillah ini sudah terbagi Pak dari beberapa divisi dari produksi. Oh, soal divisi ini. Divisi ini apa mawon? Ketua ini siapa? Ini Pak Rebo. Pak Rebo. Pak Rebo. Ya. Rebo apa saya ikut jemuran? Hari. Hei, lari di Rebo apa? Ora mungkin. Sampeyan kudu teko ibune sih. Ora enak wong lahir kelingan. Terus divisi ini apa mawon? Organik. Dari bagian pemasaran, nah, ada bagian yang tinggal metik juga, dan ada QC, ada tim packingnya juga. Oh, tim packingnya. Itu bagian pembibitan juga ada yang khusus. Oh, pembibitan juga, ya. Jadi jaga kualitas itu. Jadi pola tanam juga sudah teratur. Sudah bagus. Ini sudah sesuai dengan permintaan. Terus bagus, no. Yang belum bagus tinggal naik kelas. Tinggal naik kelas aja ini, Pak. Jadiin contoh aja Pak, jadiin contoh peningkatan kapasitasnya dinaikkan, kualitasnya naik, pendapatannya naik. Dan ini tidak bisa lepas dari 3 juta Pak, minimal itu satu bulannya. Penghasilannya ini Pak Yono. Oh iya, Pak Yono. Ini yang punya lahan. Sebulan 3 juta? Iya. Itu minimal di, Pak, ini Pak. Cuma sedikit ini. Sampai ujung sana Pak. Ini bisa 3 juta? Bisa. Ini 2 shift, 2 anu bisa ada? Sistem tumpang sari Pak. Oh enggak bisa. Jadi, kalau dua buat tingkat gitu tingkat, Pak. Enggak. Yang bawah ya enggak anu Pak. 6 juta mahal. Ini aku Mas, semene iki iso 3 juta, tak gawe tumpuk papat tok. Sing papat. Ya, 12 juta. Lho kita investasi. Nah, tinggal teknologi kan ngono toh. Perlu dicoba. Oh, sampean mengene terus ngene ya jangan-jangan ora optimal. Ngono lho. Terus sayurannya napa mawon sih ditandur mriki? Ada 111 macam Bapak. Jadi 111. Iya, dibagi di pola 11. Lah paling aku ora iso mbuktekke ngarang iki 111 nyebute oke banget. Lah paling Pak Ganjar ora ngerti ya to. Ayo apa we? Terus sebut ge ben 111. Selada, romen, lettuce, pagoda, cesin, daun tumbar, asparagus, ada jeruk limon, ada bunga kol, wortel. Yo, nanti daun. Ada bawang daun, labu siam, ada tomat cherry, tomat besar. Cukup Pak. Jadi gampang Mas, ngono ki terusane gampang, kok lagune Omah Irama gitu. Dan lainnya. Lain-lainnya. Pagoda di sayur apa Mas? Nah, yang lebih fokus untuk pagoda adalah di capcay. Oh, di capcay. Tapi anu ya, ah ini ya, ada ngene-ngene gini, ciri-ciri anu ya, organik ya? Iya, Pak. Biasa nih. Jadi, sebenarnya kalau khusus organik itu tidak harus itu. Namun,
kita di Cisayun ini bagi yang berlubang-lubang ini nanti ada rencana untuk dikeringkan. Oh, nah, kalau yang kita kirim ke hotel maupun hotel itu yang sana mulus-mulus ini gitu. Melindungi agar mulus gimana? Sebelum sama menyerang kita antisipasi pakai pestisida. Jadi paling tidak seminggu itu pestisida ini nggak tetap organik. Organik, bikin sendiri. Termasuk dari pupuk, pestisida maupun berinya ini bikinan bagus. Oh, oke. Itu bagus tuh sebenarnya. Kalau sudah semuanya bisa produksi sendiri, wah lagi divisinya sokak banget itu. Iya. Erana. Kali sama Nero. Ini Nero sama-sama kan. Ora mambu. Oh, dipetik langsung dimakan enggak apa-apa. Hah? Dipetik langsung dimakan enggak apa-apa. Karena itu kejadian seperti ini, Pak. Ya, orang ini ya tetap di resini. Iya, ngono lalari barang ini. Tempat hitamnya, Pak. Oh, ini tempat hitam. Ini bukan karena busuk emang. Bukan karena busuk ya? Bukan. Oke, saya ngarane Gusti Allah sing ngecat iki toh. Iya. Ini kebetulan hitam. Tapi awalnya ya hijau ya, Mas? Hijau dulu, Mas. Oke, hijau. Tetap hijau dulu. Ini malah anu-anu orange. Ini. Oh, gede. Bisa dimakan. Bisa. Jadi gede. Ini harganya 3 kali lebih mahal. Iya. Pasarnya juga bagus. Cukup lumayan, Mas. Oh, iya iya iya. Orangnya di sini orang yang itu ya. Budi Gustaf ya. Nggih. Misalnya yang di mana itu? Kudus sih loh, yang melonnya loh. Melon tuh, wah tapi ya. Hanya orang tertentu. Sekitar 10 miliar. Tapi bagus, Mas. Ya memang ini wasi. Ya. Doakan kami, Pak, bisa buat seperti itu. Kita hanya doakan beri kami. Doa itu wajib. Ya, usaha harus. Tapi usaha yang real harus. Harus. Mama ya, kapasitas tadi digedeke. Terus kemudian sebagian dimasukkan untuk pengembangan usaha. Maka manajemennya mesti diatur. Atau kalau sudah yakin dengan market yang ada, pinjem bank. Pinjem bank, bukan jalo. Jalo kayak tunggale. Jalo bahaya mau menah ya lah. Artinya apa pengembang? Tapi di awal untuk startup boleh lah dibantu itu boleh. Dibantu peralatan ini boleh. Yang plastik apa itu awal-awal masih oke. Okay. Kalau sudah berjalan terus, marketnya bagus, kapasitas ditambah. Ada duitnya oke, nah sebagian yang dimasukkan kelompok untuk investasi atau reinvestasi untuk modernisasi gitu. Tugas kan kita dampingin nanti. Oke, let's go. Yang mau bertani organik kita bantu. Siapa? Peralatan modernitas ya. Terus tadi carikan market ah, tadi ada yang hotel dan sebagainya agar bisa berjalan dengan baik. Ekspor juga, Pak. Ekspor juga kemana? Ke Singapura. Oh, Singapura. Ya. Cuma kemarin karena COVID berhenti. Aja kalah karo Boyolali lho. Iya. Oh, Boyolali wis gelindingane rutin. Jadi dari apa namanya mereka panen sudah bentuknya udah. Ini kan bagus-bagus, Pak. Ini bagus-bagus banget ini. Mungkin ini dari limbah atau tinggal diperbaiki, ini kalau setiap berapa lama sekali dikirim ke mana, ke Singapura gitu sudah oke. Okay. Ini langsung masuk supermarketnya sana. Dangkut nganggur terbang ke sana. Alhamdulillah sudah, Pak, sudah sampai sana. Iya, iya. Mohon Bapak Ibu, tadungake sehat kabeh. Amin. Ya, nanti digerakkan, didampingi ya penyuluh, dilaporkan anggone Kadis biar ada peningkatan. Peningkatan yang lebih baik. Nanti dari sana diomong ke makanan yang ada di sini organik. Oh, ceritanya itu tuh, anu. Jadi pama di restorannya atau dia ditulis sih. Terus kemudian yang jago-jago nggawe video prosesnya di sini bisa direkam. Jadi yang mangan karena delok ya, keren kita gitu, bu. Oh, main sampean karena nanggono yang ini. Eh, Pak Rebo. Eh, wes aku nyen pamit sih. Bisa sehat kabeh nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita melihat nih, mulai dari panen sesore ini saja masih fresh, masih segar. Dan ini full organik. Nah, saya sudah minta kalau yang full organik kita dorong.
Bahkan sudah ada di merek seperti ini. Sanria. Sanria. Waduh ini. Apa ini? Fresh French. French. Buncis Prancis. Oh, buncis Prancis. Ya, buncis Prancis. Ini packagingnya bagus, sudah bisa ekspor sampai ke Singapura meskipun terganggu pandemi. Ya, bagus. Terus kemudian ada yang diolah, Mama ini beras. Beras organik sudah divakum, terus kemudian di cover lagi. Volcano rice, waduh gaya. Artinya apa tuh? Beras gunung, Pak. Oh, beras gunung. Volcano rice itu beras gunung. Baru tahu saya, nggak apa-apa. Ini ada ini apa lagi? Gula. Gula. Arenga. 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 Arenga apa arenga? Arenga. Oh, arenga sugar. Sini menurut saya bagus ya. Jadi sebenarnya ini bagaimana kelompok tani atau gabotan bisa mengembangkan dengan modernitasnya. Itu sak lonjor, sak larik tanah yang ada di sana per hari bisa dapat 3 bulan. Per bulan lah ya, per bulan nggih Pak, rata-rata. Minimal per bulan bisa dapat pendapatan 3 juta. 3 juta di atas UMP sudah lah, sudah di atas UMP. Dan terus kemudian yang ini, nah ini ada mau dikasih benih vanili. Ini benihnya cukup unggul. Maka kalau tadi ada profesor dari UGM bisa membantu, mendampingi, tentu ketemulah mereka. Akor sebagai hotel bisa menjadi off-taker, ya, pasarnya. Di hulunya ya Prof ya, bisa dibantu dengan hasil riset-riset benih unggul dan di-review. Nah, menurut saya bagus, tinggal training-training pelatihan yang ada. Pemerintah membantu fasilitasi. Yang saya bayangkan sih memang greenhouse-nya lebih banyak. Dan ternyata hasilnya juga lebih bagus gitu ya. Ini cara yang cukup bagus. Nanti saya sih masih kepingin BRIDA kita ya, Badan Riset Inovasi Daerahnya, ketemu dengan BRIN Pusat, ketemu dengan kampus, kita cari, kita create semuanya, kita teliti benih-benih unggul untuk berbagai komoditas. Di sini ada 111 komoditas ya, 111. Nah ini seragamnya para penyuluh ini. Seragamnya para penyuluh, kita minta untuk mendampingi, tak titipi pesan tadi. Diproduksi hulunya iya, tapi di hilirnya juga iya. Jadi manajemennya, pengelolaannya, marketingnya, dan ternyata itu sudah membentuk divisi-divisi. Menurut saya bagus lah, kalau sudah bagus, contoh jadi ditiru. Ditiru itu untuk mengembangkan kapasitas yang lain, sehingga mereka tetap tinggal di desa, pendapatnya bisa naik, produknya unggul, masyarakat menikmati dengan hasil sayur kualitas tinggi. Sebenarnya kalau ini iya, kita tinggal replikasi. Sebenarnya di beberapa lereng gunung kita ada kok. Boyolali itu juga ada, ya. Ini ada pengalaman-pengalaman jenis-jenis yang baik. Atau waktu yang di Kudus tadi saya ceritakan itu malah anak muda, tapi investasinya sangat tinggi, penuh dengan kecanggihan, ya. Kita belum sampai ke sana, tapi menuju ke sana menurut saya bisa disiapkan. Nah, tinggal bertukar dengan daerah-daerah yang bagus mana, komoditasnya apa, berbagi saja. Nah, itu pentingnya kalau kita melihat produk-produk pertanian dari kawan-kawan ini.